bisa dari drum karena bisa dari drum. Apa ya? Kenapa? Si tumitnya main juga. Yai. Tempat mana? Tempat oke. Ayo. Si tombol mana? Yuk. Unai. Tunggu. Nis. Thank you.
Atau Kang Sunawa mangga kanggo ngawartosan ka palawarga sadayana, palawargi sadayana, margi abdi mangukur babarayaan kuli mana. Tempo-tempo panggih ge malanya deui mana. Nya. Tapi lamun tina babarayaan jadi baraya mah bakal moal. Nya. Rasa kitu abah moal seueur musangan nuhun. Kanggo padepokan Kasepuhan Ajar Padang terbuka mangga. Bade nuti mana bade sahawae nuhun. Abah terbuka banget. Terakhir itu, yang aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Nah, tuh udah pernah kenal saya belum nih sebetulnya. Siapa lu? Jadi Govinda. Nah, pengen belajar bah, saya mah bah. Boleh gak? Kalau saya kan main drum aslinya. Nah, boleh dicoba deh. Challenge ya. Main drum. Nah, penasaran soalnya kayak agak susah kah? Gini. Dong enggak paling gampang bisa saya. Dong. Dong. Soalnya kan dulu kalau di sekolah main ini namanya reog tuh. Jadi mau main kendang. Terus ke belakang sawah. Beda sama drum. Beda ini lebih ternyata lebih susah dari drum karena dari drum. Apa ya? Kenapa? Si tumitnya main juga buat ngasih kunci ramanya di sini. Iya, jadi yang ngasih. Lebih susah karena harus lebih banyak belajar lagi. Berarti luar biasa loh Bapak sama yang berapa tahun kan? Berapa tahun? Alhamdulillah guys. Alhamdulillah kita selesai ya. Sekarang kita mau makan aja. Ciwidey ini kita lagi makan di Mister M Coffee Rice. Gimana Ciwidey? Seru. Mantap. Keren. Seru. Keren. Banyak banyak tempat wisatanya juga. Insya Allah kita bakal segera mampir lagi ke Ciwidey ke tempat yang lebih tinggi lagi. Nanti bakal banyak vlog-vlog selanjutnya supaya pada lihat juga kayak apa sih kalau jalan-jalan bersilaturahmi dengan warga. See you, dadah.